Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa sallim tasliman kathira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekian, insyaAllah kuliah kita pada malam ini saya ingin menjelaskan sebahagian maksud yang terkandung dalam ayat 56 surah Az-Zariyat yang telah saya bacakan tadi. Ayat ini memang terkenal dan kita selalu dengar, tapi mungkin ada aspek-aspek tertentu yang perlu kita ketahui dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia kecuali semata-mata bertujuan supaya jin dan manusia itu menyembah aku, menjadi hamba-ku. Jadi tujuan utama Allah ciptakan kita dan jin ialah supaya kita menjadi hamba-Nya. Bila kita menjadi hamba-Nya, maka kita akan dapat hikmah, dapat kebaikan dunia dan akhirat sebagai hamba Allah. Hamba Allah tentunya bermacam-macam jenis. Inilah yang kita nak tinjau pada malam ini. Kita ini hamba Allah jenis mana? Adakah jenis yang sempurna ataupun sebaliknya, jenis yang tak sempurna? Sekiranya kita jenis hamba Allah yang tak sempurna, kita berusaha mudah-mudahan Allah tingkatkan tahap kehambaan kita di sisi Allah Subhanahu Wataala, daripada kurang baik kepada yang lebih baik dan kepada yang terbaik. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita bahawa semua orang yang beriman adalah hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah Tuhan, pengurus, pelindung orang-orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman kepada Allah adalah hamba Allah. Karena menuhankan Allah, Allah lah jadi pelindung, pengurus hidup zahir batin kita, dunia akhirat kita. Manusia yang bukan Islam tidak menjadi hamba Allah. Walladzina kafaru awliya'umut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Adapun orang-orang kafir, Tuhan pelindung-pelindung mereka, pengurus-pengurus hidup mereka ialah taghut, iaitu sembahan-sembahan mereka yang lain daripada Allah Subhanahu Wataala, yang sentiasa mengeluarkan mereka daripada cahaya kebenaran kepada kegelapan, kesesatan. Daripada sini kita tahu ya,
Bila kita beriman, berarti kita jadi hamba Allah. Cuma tentulah hamba Allah ni bermacam-macam jenis. Jadi kita ini jenis yang mana? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, hamba Allah, orang-orang yang beriman menjadi hamba Allah tadi, sekurang-kurangnya ada 4 jenis hamba Allah. Jenis yang pertama, yang terbaik sekali ialah abdun awabun. Abdun awabun. Jenis yang terbaik ini terdiri daripada nabi-nabi dan rasul-rasul sahaja. Karena itulah beberapa orang nabi dipuji oleh Allah dengan permannya ni'mal abdu innahu awab. Nabi Sulaiman AS dipuji oleh Allah dengan gelaran ini. Nabi Ayub AS juga dipuji oleh Allah dengan gelaran yang sama, ni'mal abdu innahu awab. Sulaiman AS itu sebaik-baik hambaku, kerana Sulaiman AS itu awab. Jadi nabi-nabi dan rasul-rasul abdun awabun, nabi yang awab. Awab itu adalah satu tingkat taubat yang tertinggi, yang terbaik. Kita memang dah mengetahui dengan jelas bahawa nabi-nabi dan rasul-rasul tidak melakukan dosa, maksum. Tetapi para nabi-nabi dan rasul-rasul adalah hamba Allah yang paling banyak bertaubat, dan taubat mereka paling baik. Taubat mereka dikenali dengan istilah aubatun. Aubatun, yang bertaubat dikenali dengan awabun. Taubat para nabi dan rasul adalah dari lintasan-lintasan dalam hati yang dikira tidak berdosa. Timbullah masalah, Nabi Yunus AS telah melakukan kesalahan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala balakkan ke atas beliau dengan ditelan oleh ikan. Ini para ulama telah menjelaskan, sebenarnya Nabi Yunus AS memang tidak melakukan dosa, disebabkan Nabi Yunus AS telah melakukan ijtihad, telah memerah fikiran begitu lama, disebabkan beliau telah berdakwah selama 40 tahun. Didapati yang beriman hanya 3 orang. Karena itulah tuan-tuan, maka Nabi Yunus AS memerah pikirannya begitu lama, dan beliau menyimpulkan, kalau beginilah lebih baik aku cari tempat lain untuk menjadi sasaran dakwahku. Aku cari manusia lain, kumpulan manusia lain. Dan itulah, maka Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Jadi Nabi Yunus bukan melakukan kesalahan begitu, bukan melakukan kesalahan, bukan melakukan dosa, tapi beliau telah berpikir menurut hukum Allah, memanglah patut beliau mencari sasaran dakwah tempat lain. Karena itulah beliau meninggalkan kaumnya. Rupa-rupanya
pikiran. Pikirannya itu masih juga tidak menepati kehendak Allah. Karena itulah maka Nabi Yunus AS dikenakan balak, ditelan oleh ikan. Walaupun begitu, Nabi Sulaiman AS terus melakukan taubat. Sehingga taubatnya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan permanya, bismillahirrahmanirrahim. Laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus alaihi salam itu tidak menjadi orang yang terus bertasbih, nescaya Yunus AS akan tinggal di perut ikan itu hingga hari kiamat. Maknanya Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus AS akan mati di dalam perut ikan. Dan ini adalah satu doa tuan-tuan yang sangat baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah satu doa paling baik. Sekiranya kita dalam keadaan terhimpit dalam hidup kita, apa juga masalah, bacalah banyak-banyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Insya-Allah Allah akan beri pertolongan, sebaik-baik pertolongan. Jadi abdun awwabun itu hanya untuk para nabi dan rasul. Adapun umat nabi-nabi dan rasul-rasul, hamba yang tertinggi diistilahkan, disebutkan dengan abdun munibun min nun ya ba, min nun ya ba, munibun, abdun munibun. Ini ada disebut oleh Allah antara lain di akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa mencurahkan hidayatnya kepada orang-orang mukmin yang anaba ilaihi. Anaba itu yang telah melakukan taubat, sebaik-baik taubat. Tadi saya dah sebutkan taubat nabi-nabi dan rasul-rasul diistilahkan awbah. Nabi yang bertaubat awab. Umat nabi-nabi dan rasul-rasul bila bertobat, tobat yang terbaiknya diistilahkan inabatun. Anaba yunibu inabatun. Orang yang bertobat disebut munibun. Munibun. Wa yahdi ilaihi man anab. Allah sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang melakukan inabah kepadanya, menjadi seorang munib. Jadi abdun munibun adalah sebaik-baik hamba Allah di kalangan umat para nabi dan rasul. Kenapa? Karena kita dapati hamba yang munibun sentiasa dapat hidayat daripada Allah. Wa yahdi ilahi man anab. Ini kalau kita hubungkan dengan doa kita, tuan-tuan. Kita kadang-kadang berdoa, kita tak sedar. Kita minta, kita tak sedar. Antara doa kita, permintaan kita yang kita tak sedar, apa dia? Doa yang terdapat di dalam surah Fatihah. Dalam surah Fatihah kita minta kepada Allah,
ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, hidayatkanlah kami jalan agamamu yang lurus, yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi maghdubi alaihim waladdallin. Jalan agamamu yang kau telah kurniakan kepada para nabi-nabi, golongan siddiqin, suhada dan solehin. Bukan jalan orang yang kau murkai dan orang yang sesat. Ini kita baca doa ni. Tapi kita baca Fatihah 17 kali dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Kita lupa. Kita rasa tak berdoa. Yang kita rasa baca Fatihah. Jadi tuan-tuan sekian, bila kita baca Fatihah berarti kita berdoa minta hidayat. Allah jawab doa kita itu. Allah beri jawapan doa kita itu. Apa jawapannya? Tadilah akhir ayat 27 surah Ar-Ra'd. Wa yahdi ilaihi man anab. Wahai para hamba-Ku, engkau sentiasa minta hidayat kepada Aku bila kamu baca Fatihah. Tapi ingatlah, Allah sentiasa memberi hidayat kepada hamba-hambanya yang munibun. Kalau kita bukan hamba yang munibun, tentulah susah nak dapat hidayat. Boleh dapat, tapi tidak seperti abdun munibun. Abdun munibun ini tuan-tuan, bila beribadat, sebaik-baik ibadat. Dalam ayat 17 dan 18 surah Az-Zumar, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya Muhammad, Engkau sampaikanlah berita yang benar daripada Aku, Allah, kepada para hamba-Ku, iaitu hamba-Ku yang munib, ya? Hamba yang munibun, bahawa Aku akan masukkan mereka ke dalam Jannatul Adnin. Hamba-hamba-Ku itu ialah mereka yang bila mendengar pengajaran Allah, mereka lakukan dengan amalan yang terbaik. Alladzina yastami'una al-qawla, mereka yang mendengar pengajaran Allah daripada Quran. Fayattabi'una ahsana, mereka lakukan dengan amalan terbaik. Karena itu tuan-tuan, hamba abdun munibun ini hamba yang paling baik di kalangan umat nabi-nabi dan rasul-rasul. Seperti kita umat Nabi Muhammad, hamba yang tertinggi, yang terbaik, derajat tinggi, yang berderajat tinggi ialah abdun munibun. Bila mereka beramal, amalan mereka jadi sebaik-baik amalan. Apa saja yang mereka lakukan menjadi amalan yang terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekian, kalau kita ingin mendapat pencerahan yang lebih jelas, apakah ciri abdun munibun ini? Cirinya ada tiga. Ada tiga ciri. Kalau kita nak sebut ciri atau sifat pemulih, abdun munibun ni ada tiga cirinya yang penting. Pertama, beriman. Kedua, beramal soleh. Ketiga, hati mereka mutmainah dengan zikrullah. Ini disebut pada ayat 28. Setelah Allah berfirman
wa yahdi ilaihi man anab. Disambung pada ayat yang ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mereka itu ialah orang-orang yang beriman, beramal soleh, hati mereka mutmainnah. Ketahuilah, sesungguhnya dengan zikrullah hati itu akan menjadi mutmainnah. Hanya ada 3 ciri abdun munibun itu. Yang pertama apa dia? Yang pertama beriman. InsyaAllah Allah telah kurniakan kita iman. Yang kedua apa dia? Amal soleh. InsyaAllah tuan-tuan pun telah dikurniakan oleh Allah amal soleh. Yang ketiga ni saja yang tak ada. Watatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hati mutmainah dengan zikrullah. Ni rata-rata kita tak ada. Pasal apa? Tak belajar amalan zikir. Jadi kerana itu tuan-tuan, untuk mencukupkan 3 ciri sifat abdul munibun ini, tuan-tuan usahakanlah, belajarlah ilmu zikir yang boleh menjadikan hati kita mutmainah. Ada zikir-zikir tertentu yang bila kita amalkan hati kita mutmainah. Bukan semua zikir, ya. Sebab itu kalau kita baca kitab-kitab tasawuf dalam bab zikir, zikir itu ada 2 jenis, zikir khasanat dan zikir darajat. Yang zikir yang bila kita amalkan hati kita boleh jadi mutmainah ialah zikir darajat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abdun munibun ini yang ada 3 ciri, beriman, beramal soleh, hati mutmainah dengan zikrullah. Apabila mereka buat dosa, tuan-tuan, bila mereka buat dosa, mereka sedar kesalahan mereka, sedar, lalu mereka cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka itulah orang-orang yang bila melakukan kejahatan yang keji, zina, minum arak dan apa-apa, ya, kejahatan-kejahatan yang sangat keji, auzalamu anfusahum, atau mendzalimi diri sendiri kerana melakukan dosa-dosa, berbagai dosa, zakarullah, ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka segera minta keampunan daripada Allah disebabkan dosa-dosa mereka itu. Ya? Ayat yang lain pun Allah ada sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, golongan abdun munibun tadi, dia bertakwa kepada Allah, sebenar-benar takwa. Idza masahum ta'ifun minas syaitani, bila ditimpa oleh satu-satu tipu daya syaitan, lalu melakukan dosa, lalu melakukan kesalahan, tadhakkaru, mereka akan ingat kesalahan mereka, fa idza hum mubsirun, akhirnya mereka nampak dengan pandangan hati mereka mana yang salah, mana yang benar, lalu mereka kembali kepada jalan Allah yang benar. Inilah untungnya tuan-tuan ni menjadi abdun munibun. Kerana
Abdun Munibun ini bukan Nabi, bukan Rasul, maka mereka akan melakukan dosa. Yang maksum hanyalah Nabi dan Rasul, tetapi mereka itu sentiasa dijaga oleh Allah. Kalau melakukan dosa, mereka sedar. Contohnya tuan-tuan, yang boleh kita dapat lihat ialah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, dia buat petua. Banyak hukum hakam yang telah ditetapkan ketika di Baghdad. Tetapi setelah Imam Syafi'i pindah ke Mesir, beliau semak balik. Pandangan beliau yang awal itu ada kesalahannya, lalu ditukar, lalu dibetulkan. Nah, sebab itulah ijtihad Imam Syafi'i, pandangan Imam Syafi'i dalam hukum hakam fiqh ada dua, ada dua bahagian. Qaul Qadim, pandangan Imam Syafi'i yang lama ketika di Baghdad, dan Qaul Jadid, pandangan Imam Syafi'i sesudah pindah ke Mesir. Abdun Munibun ini tuan-tuan, walaupun tidak maksum, mereka ini disebut oleh para ulama, mereka ini mahfuzun. Mahfuzun itu artinya dijaga, dijaga oleh Allah. Bila melakukan dosa, Allah ingatkan dengan segera, lalu mereka kembali kepada kebenaran Allah. Berdasarkan inilah tuan-tuan, kita boleh ikut pandangan ulama. Kan ada ya, ustaz-ustaz yang berjumpa kita yang menegaskan kita tak boleh ikut pandangan ulama. Kita ikut Quran dan sunnah saja lebih baik, kerana ulama itu tidak maksum. Kita jawab, memang ulama tak maksum kerana bukan Nabi dan Rasul. Tetapi para ulama yang mencapai tingkat Abdun Munibun sentiasa dijaga oleh Allah. Bila buat kesalahan, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian hamba yang ketiga yang di bawah, di bawah gulungan Abdun Munibun ialah Abdun Taibun. Abdun Taibun, Taibun ni daripada tabah yatubu taubatun, taubat. Orang yang bertobat itu disebut dengan Taibun. Abdun Taibun, hamba yang bertobat. Ada perbezaannya antara taubatun dengan inabah. Inabah itu tobat yang lebih baik, lebih sempurna. Taubat itu di bawahnya. Jadi gulungan yang ketiga ialah Abdun Taibun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, At-taibu minadzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat daripada dosa seperti dia tidak berdosa. Nah, jadi Abdun Taibun ialah hamba yang bila melakukan dosa, mereka bertobat, lalu tobatnya diterima oleh Allah, bersihlah daripada dosa. Tetapi tobatnya itu kurang baik, kurang sempurna. Sebab taubatun berbanding dengan inabah, inabah itu lebih baik. Kalau seseorang melakukan inabah, memang betul-betul bersih zahir dan batin, bersih sebersih-bersihnya. Setengah orang sufi kata sebersih emas yang telah dibersihkan daripada apa-apa juga bahan yang layak disimpan dalam perbendaharaan raja. Itulah orang yang melakukan inabah. Tapi orang bertobat itu
biasanya bersih juga daripada dosa, tapi ada lagi dosa-dosa yang dia tak sedar. Ya? Kan kita kita dapati tuan-tuan dalam Quran, ya. Ada orang yang bertobat di akhirat nanti, ada lagi dosanya yang dia terlepas pandang. Inilah yang disebut dalam Quran yang disebut dalam Quran, wa kunna nakhudhu ma'al kha'ibin. Kami berlarut-larut dalam dosa, tak sedar sampai kami mati. Tetapi kalau inabah, memang bersih zahir dan batin. Lagi pun tuan-tuan, kalau kita mau mengetahui perbezaan taubat dengan inabah, inabah taubat orang tersebut dipimpin oleh seorang ulama. Kalau taubat biasa tidak dipimpin. Ah, tentulah taubat yang dipimpin lebih sempurna daripada taubat yang tak dipimpin. Mungkin kita pun baru dengar taubat terpimpin dengan taubat yang tak terpimpin. Sebenarnya tuan-tuan, taubat itu perlu dipimpin. Supaya apa? Antara lain, supaya taubat kita ni menjadi inabah. Taubat ni semasa Rasulullah masih hidup, para sahabat bila bertaubat, mereka menemui Rasulullah. Taubat mereka dipimpin oleh Rasulullah. Sebab itu para sahabat itu dapat mencapai inabah, bukan hanya taubat. Kan kita pernah membaca, pernah diceritakan oleh ustaz-ustaz kita bagaimana hebatnya taubat para sahabat. Misalnya seorang perempuan yang berzina, bila dikenakan hukuman bunuh, lempar sampai mati, Rasulullah perintahkan 4 perkara: mandikan, kafankan, solatkan dan kebumikan. Lalu ada sahabat yang minta penjelasan, ya Rasulullah, orang berzina pun lakukan, wajib dilakukan 4 perkara ini, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menegaskan, kamu adakah tahu taubat perempuan ini pahalanya sangat besar? Kebaikan yang Allah curahkan kepada perempuan ini sangat besar, sehingga pahala yang didapati oleh perempuan yang bertaubat ini daripada zina boleh memberi syafaat, boleh menyelamatkan 70 orang yang sepatutnya masuk neraka, dapat diselamatkan lalu dimasukkan ke surga. Ini akan menunjukkan bahawa taubat yang terpimpin itu sangat baik. Yang paling penting, taubat yang terpimpin ini akan dapat mencapai inabah, bukan hanya setakat taubat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, abdun ta'ibun, bila mereka ini beribadat, ibadatnya dikatakan, diistilahkan istiqamah. Ibadat orang yang abdun, yang ibadat abdun ta'ibun, ibadat mereka, amalan mereka istiqamah. Apa maksudnya? Mereka buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, bertakwa kepada Allah. Mereka buat, cuba buat sebaik-baiknya. Cuba buat sebaik-baiknya. Kalau dapat, biarlah Allah bagi balasan yang terbaik. Kalau dapat, kalau boleh, biarlah Allah bagi surga yang terbaik. Ini dinamakan istiqamah.
Tapi tuan-tuan, hamba yang bawah sekali ialah abdun saja. Tak ada taibun, tak ada munibun, abdun saja. Abdullah, hamba Allah saja. Hamba Allah ni tuan-tuan, tentunya jarang bertobat. Tobat ada, tapi bila ingat saja, tak serius, asal ala kadar. Karena itulah maka hamba Allah yang terkebawah sekali ialah abdun saja. Tak ada taibun, tak ada munibun, abdun saja. Kalau kita nak sebut lengkap, abdullah, hamba Allah. Hamba Allah ni tuan-tuan, tak bertobat, tidak melakukan tobat. Mereka melakukan apa yang Allah perintah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, betul-betul seperti peribahasa kita, melepaskan batuk di tangga. Usaha mereka mentaati Allah seperti peribahasa tadi, semata-mata seperti melepaskan batuk di tangga. Mereka ini, setengah ulama tasawuf mengistilahkan mereka melakukan perintah Allah setakat untuk bertakwa semata-mata, asal buat, tinggal apa yang dilarang, buat apa yang disuruh, asal buat. Maknanya solat asal solat lah, ambil wudu asal ambil wudu. Dah ambil wudu pun tadi, bukan dikira sah ke tidak, solatnya itu betul ke tidak, apa saja asal buat. Inilah abdullah, hamba Allah yang tak taib, taibun dan tidak munibun. Hamba-hamba Allah ini dilihat dari segi hatinya, hatinya mati, hatinya mati. Bila hati mereka mati, memanglah apa saja yang mereka buat dalam keadaan hati mereka mati. Tuan-tuan boleh bayangkan, kalau abdun taibun, hatinya dah hidup. Kalau abdun munibun, lagilah, bukan saja hidup, sudah bercahaya. Kalau abdun saja, hatinya mati. Sebab itulah mereka ini tak kisah, asal buat saja. Di masjid pergi, asal pergi saja. Jemaat pergi, kerana dia lelaki wajib. Tiga kali jemaat tak pergi, nanti jadi susah. Tapi dalam keadaan hati mereka mati dan penuh dosa, tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah besok, kebanyakan mereka digolongkan dalam golongan mujrimin. Mereka beriman, tapi mereka akan dimasukkan ke neraka dalam tempoh tertentu, sehingga tempohnya itu habis, mereka akan dimasukkan ke surga. Inilah dinamakan besok di akhirat golongan mujrimin. Allah Taala berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin. Golongan mujrimin ini tuan-tuan, kawan-kawan kita, anggota keluarga kita, jiran kita mungkin, tapi kita doa lah mudah-mudahan kawan-kawan kita semua masuk surga. Tapi bila besok di akhirat, kita tengok jiran kita tak ada, adik-beradik kita tak ada, pak saudara tak ada. Rupa-rupanya dalam
neraka. Ha, inilah golongan mujrimin. Kita yang ada dalam syurga, tanya, masalakakum fis saqar, kenapa pakcik masuk dalam neraka ni pakcik? Ha? Kenapa makcik? Eh? Kenapa ayah? Kenapa? Eh? Jawabannya antara lain, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami dulu ketika di dunia berlarut-larut dan lusa, tak bertobat hingga mati, ya, kerana hati kami mati, ya, tinggal sembahyang, tidak menolong, tidak membantu orang miskin. Kalau jawapannya betul, masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Sebabnya ada empat, tinggal semayang, ya. Tinggal semayang ni bukan tak semayang, ada banyak tinggal semayang. Kan tadi golongan hamba Allah tadi asal semayang, ya. Semayangnya tak diterima, tidak membantu orang miskin, berlarut-larut dalam dosa. Ha, ni tuan-tuan tentu tahu, ya, sekarang ini Mat Kilau, pahlawan Melayu, oh, dia war-warkan dalam filem, penguntannya berpuluh-puluh juta, ya. Jadi orang-orang kita dah semangat balik nak belajar ilmu Mat Kilau. Ini jaga-jaga, ya. Ilmu Mat Kilau ni perlu kita telitikan, adakah betul atau tidak, ya. Adakah betul atau tidak, bila kita timbang dengan akidah Islam, betul ke tidak? Nanti kita akan dapat jawapannya. Tapi pada malam ni saya tak mau sebutlah, terpulanglah pada tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan kata betul, itu kena semak balik, cek balik, ya. Ha, jadi gitulah, ya. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami berlarut-larut dalam dosa, kami tak sedar. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin, kami tak percaya adanya hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sehingga kami mati. Ha, inilah golongan abdun tadi. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, manusia yang beriman menjadi hamba Allah dalam empat jenis hamba. Yang di bawah sekali ialah abdun. Mereka ini hatinya mati. Bila beribadat asal buat, seperti melepaskan batuk di tangga, ilmunya memang kurang, ya. Golongan ini golongan yang hatinya mati. Inilah majoriti manusia yang beriman. Yang baik sikit ialah golongan abdun ta'ibun, hamba Allah yang bertaubat, bersih daripada dosa. Mereka ini akan dimasukkan oleh Allah dalam golongan fa'asabul yamin ma'asabul yamin. Adapun golongan manusia sebelah kanan, alangkah bahagianya mereka yang digolongkan dalam golongan sebelah kanan di akhirat, kerana mereka dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Kemudian hamba Allah yang ketiga, yang terbaik, ialah abdun munibun. Inilah digolongkan oleh Allah dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan as-sabiqun, mereka itulah golongan orang-orang yang hampir kepada Allah. Mereka diletakkan oleh Allah dalam jannatun na'im. Ramai bilangan mereka di zaman awal Islam dan sangat sikit bilangan mereka di akhir zaman Islam. Seperti zaman kita ini ada, tapi sangat sangat sedikit.
Jadi inilah tuan-tuan, tuan-tuan boleh cek. Kita ini masuk kategori mana? Kalau kita masih di bawah sekali, usahakanlah banyakkanlah taubat, ya. Banyakkan taubat. Kerana kita melakukan dosa ni senang saja, ya. Terutamanya dosa-dosa lidah. Kita mengumpat orang, ya. Boleh katakan setiap masa jumpa kawan, memang bercakap. Kena kritikan.